Penampilan penyanyi tersohor negara Datuk Seri Siti Nurhaliza di Kuala Lumpur Fashion Week minggu lalu mencuri perhatian ramai apabila beliau menggayakan aksesori mewah jenama antarabangsa. Hasil carian netizen, jam mewah bertali merah dan bertatah berlian dipakai oleh Tok T dikatakan bernilai RM1 juta Malaysia. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi temubual bersama Melodi, pemilik nama Siti Nurhaliza binti Tarudin tampil memberikan respon mengenai jam mewah yang digayakan olehnya. Ujar Tok T, jam itu merupakan hadiah daripada suami tersayang dan dia sama sekali tidak mengetahui harga sebenar jam berkenaan. Mengulas lebih lanjut, Tok T turut menceritakan, Datuk K suka melihat dirinya tampil bergaya dan gemar membeli koleksi-koleksi jam. Jam itu adalah hadiah daripada suami saya dan saya tak pernah tanya pun, B, berapa harga jam ni dan sebagainya. Apa yang suami hadiahkan, alhamdulillah saya terima. Suami memang suka saya bergaya dan membeli koleksi-koleksi jam. So, bagi saya tiada apalah sangat. Sebagai seorang isteri, saya hargai dan pakai tak adalah nak ambil tahu berapa banyak, berapa harga dan sebagainya. Ujar pelakon lagu Cinta Itu lagi, beg tangan mewah yang dibelinya merupakan cadangan daripada breaker fashion terkenal iaitu Rizman dan boleh dipadankan dengan baju yang dipakai olehnya. Tok T pada masa yang sama, turut akui dirinya bukan kaki shopping seperti wanita-wanita yang lain. Saya tak pandai matching-matching ni, so Rizman lah tolong. Dia cakap kat Siti beg ni tak sesuai apa semua. So dia kata ada satu beg yang cantik dan boleh matching sangat dengan baju kat Siti. Dan saya fikir dah lama tak berbelanja untuk diri saya. Sebagai menghargai diri saya, penat bekerja dan sebagainya, saya rasa okeylah, takpelah dah lama tak bagi hadiah. Kalau tanya suami saya pun, suami saya setuju. Saya bukan kaki shopping dan saya rasa dia beruntung dapat isteri seperti saya. Saya tak pandai shopping tetapi saya hargailah suami memang suka melihat isteri dia tampil cantik dan bergaya. Kata Tok T lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.